What's up everybody? Selamat datang di What's On bersama gue, Ricky Budiman. Grand Final PUBG Mobile Bold Battleground Championship semakin dekat. Sebelum memulai membahasnya, buat kalian semua yang suka game dan movie, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com karena ada banyak sekali pembahasan seputar review game, film, dan tentunya e-sports. Seperti yang kita tahu, turnamen yang diadakan Bold Experience yaitu PUBG Mobile Bold Battleground Championship telah menyelesaikan babak kualifikasinya. Dan akhirnya, babak Grand Final semakin dekat. Kini para finalis telah bersiap untuk mengikuti acara puncak dari turnamen ini. Berikut ini adalah 16 tim yang telah lolos kualifikasi dan lanjut ke babak Grand Final. Di puncak acara, 16 tim terbaik ini akan diadu kembali untuk menentukan siapa yang berhak membawa gelar juara. Sebelumnya, turnamen ini diikuti oleh 768 tim yang tersebar dari berbagai regional di Indonesia. Dan perwakilan dari tiap regional telah mengikuti kualifikasi, yang dimulai pada 28 Desember hingga 30 Desember 2020 lalu. Total prize pool PUBG Mobile Bold Battleground Championship adalah 50 juta rupiah. Gak cuma sang juara satu, 12 tim dengan poin tertinggi juga akan mendapatkan distribusi hadiah. Selain itu, mereka juga berkesempatan untuk mabar dengan BTR Alice, BTR Babyla, Benny Moza, dan Mort Takanome. Acara ini juga dipandu dengan caster keren seperti Bro Pasta, Jessica Jelly, dan Donna Fiska. Tentunya acara ini nggak boleh kelewatan. Jadi jangan lupa saksikan Grand Final PUBG Mobile Battleground Championship tanggal 9 Januari 2021 langsung di lazone.id. Oh iya, kalau kalian semua suka info terbaru tentang game dan e-sport lainnya, jangan lupa untuk follow sosial media kita di espl.id biar kalian nggak ketinggalan info terbaru dari kita. Akhir kata, terima kasih sudah menonton What's On kali ini. Gue Ricky Budiman, sampai jumpa lagi di What's On selanjutnya. Peace out!